Pak RT. Harapannya pemimpin yang terpilih nanti pada hari esok akhirnya dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Sebagai orang NTT, apa secara khusus yang ingin disampaikan? Sebagai orang NTT, tentu siapapun yang terpilih tetap sebagai masyarakat kita tetap mendukung. Dan tentunya juga kami juga mendukung dengan program-program yang akan dilaksanakan. Bagaimana pesan kepada yang kalah Pak RT pada pemilih besok? Bagi yang tidak terpilih? Bagi yang tidak terpilih, saya rasa mari kita bersama-sama bergandeng tangan untuk tetap memajukan negara kita tercinta ini, Republik Indonesia, kepada masyarakat yang adil dan makmur.